アクオラージパーン。ハロー、アパカバー、アラマクトミ YouTube。コテカリにアクムンガダカン Q&A、ウントムンペリガティ、スラットスリーフ、サブスクライバー、YouTube チャンネルク。Pertanyaan sudah aku kumpulkan dari konten di YouTube sebelumnya dan Instagram Story. Sebenarnya aku sudah menerima kotak yang hitam ini dari YouTube sekitar 1 tahun yang lalu. Tapi aku akan baru buka. Maaf banget aku sibuk dengan nonton anime. Oke, jadi ayo buka dulu sebelum Q&A. Oke, terima kasih banyak sudah mendukung aku meskipun aku tidak rajin bikin konten YouTube ya. Terima kasih banyak, keren banget ya. Oke, mari kita mulai Q&A ya. Oke, pertanyaan yang pertama ya. Kamu siapa? Aku Bambang Subagio. Oke, lanjut. Umur dan nama panjang kamu. Umurnya 26 dan nama panjang aku Takuya Bambang Osa Subagio. Takuya sekarang sibuk ngapain? Nonton anime. Mengapa mau kerja di Indonesia? Rencananya mau kerja di perusahaan apa? Perusahaan Jepang. Kenapa aku mau kerja di Indonesia? Karena aku suka orang dan brand Indonesia dan Indonesia ada potensi. Ya, jadi aku mau kerja di Indonesia. Sebenarnya aku udah buat perusahaan sendiri di Indonesia tahun kemarin. Jadi aku akan kerja di perusahaan itu. Bisnis perusahaannya ekspor dan impor antara Jepang dan Indonesia. Oke, jadi kenapa kamu menutuskan untuk menjual Indomie di Jepang? Karena ada orang Indonesia yang gak bisa beli Indomie di mana-mana di Jepang. Jadi untuk yang gak bisa beli Indomie offline, aku mulai jual lewat online. Dan ada alasan yang lain, aku ingin menyebarkan produk Indonesia kepada orang-orang Jepang. Oke, lanjut. Makanan minuman apa yang Takuya ingin coba ketika sampai di Indonesia? Ada banyak ya, tapi terutama durian dan wedang uyu. Ya, jika ada yang rekomendasi yang lain, coba komen ya. Paling suka Indomie rasa apa? Aku sukanya rasa rendang dan sebulak. Ya, aku juga paling suka rasa rendang dan mie goreng original. Takuya masih jomblo atau udah punya pacar? Iya. Kenapa pacar mau anime? Karena gak bisa jadi pacar di dunia nyata. Punya mantan pacar berapa? Kalau bisa hitung pacar anime juga banyak ya. Apa anime favorite Takuya? Ada banyak, tapi terutama Kotaro Lives Alone, Code Geass, dan Gundam Series. Lanjut, apa yang kamu suka dari Indonesia? Orang, makanan, dan budaya. Kenapa jarang kolabo sama Jerome? Aku kangen interaksi kamu sama Jerome. Karena aku udah pindah ke kampung halamanku Nagano pada April tahun kemarin. Namanya dikit jauh dari Tokyo. Jadi aku gak bisa sering ketemu sama Jerome. Jika ada kesempatan bisa ketemu, kita kolaborasi lagi ya. Nanti di Indonesia Takuya akan kerja sebagai apa? Abang Gojek. Lanjut. Hari ini aku ulang tahun. I hope kamu bisa mengucapkan selamat untukku. Oke, ini bukan pertanyaannya. Oke, lanjut. Bercanda ya. Selamat ulang tahun yang ku 65 ya. Semoga panjang umur. Takuya, makanan kesukaanmu apa? Sushi dan Indomie. Ban saran anime ecchi. Kamu suka cewek yang tipe kayak gimana? Apa cewek berjilbab masuk kriteria kamu? Gimana ya tipe cewekku yang punya sama hobi dan jago masak? Dan aku tidak peduli pakai jilbab atau tidak. Mas Takuya, kapan ke Indonesia?
aku sekarang diproses mendaftar working visa dengan perusahaanku, tapi belum dapat hasilnya. Jadi aku belum jelas, mungkin itu akan pada bulan April atau Mei. Lanjut, alasan kenapa tertarik belajar bahasa Indonesia, karena sering ngobrol sama orang Indonesia. Takuya-san lebih suka cewek yang cantik tapi hatinya tidak baik, atau yang jelek tapi hatinya baik? No comment. Oke, lanjut. Kenapa dimplenya bisa manis banget di keluarganya? Apa punya dimple semua? Apa yang Takuya ingin lakukan kalau tinggal di Indonesia? Aku mau keliling ke semua kota di Indonesia dan belajar bahasa dan budaya setiap kota. Lanjut, apa ku inginkan nikah sama orang Indonesia ga? Aku belum berpikir tentang nikah ya. Takuya cita-citanya apa? Kuna kurukan dunia. Kapan nikah? Kapan? She is asking why your profile picture using Gojek jacket. Karena aku abang Gojek di Jepang. Kapan terakhir kali makan Indomie? Tadi. Lebih suka tinggal di daerah seperti apa? Di daerah yang ada banyak alam kayak gunung, hutan, laut, sungai gitu. Kenapa kamu tidak ada kumis? Karena aku makan kumis tiap pagi. Enak banget. Ini pertanyaan terakhir ya. Takuya, apakah boleh mengirim hadiah untuk Takuya dari Indonesia? Kalau iya, kirimnya ke mana? Oke, boleh. Coba kirim ke mantap kok. Adresnya ada di caption video ini. Tapi untuk hadiahnya, tolong jangan kirim makanan-makanan ya. Karena aku masih di Jepang, jadi aku gak bisa menerima langsung. Terima kasih banyak untuk hadiahnya. Oke, Q&A sampai sini. Masih ada banyak pertanyaan. Nanti aku akan jawab DM langsung jika ada waktu luang ya. Aku sekarang cek DM setiap hari. Oke, jadi jika kamu menikmati konten ini, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih banyak dukung aku. Sampai jumpa video berikutnya ya. Dadah. Terima kasih banyak.